Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Moto Stylers. Hari ini sore yang cerah, kita hadir di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, tempatnya di kantor bupati ini ya, area kantor bupati Bandung Barat, untuk memperkenalkan salah satu kreasi keren dari local hero. Pastinya di depan saya motor Matic yang big size, dan kalau nggak Forza ini kayaknya ini ya, tapi untuk lebih jelasnya nanti akan kita undang langsung owner sekaligus modifikator dari motor yang ada di depan saya yang sudah dimodifikasi secara eye-catching, keren, dan penuh detailing nih. Pengen tahu lebih detailnya? Jangan lupa selalu subscribe dan dukung terus Moto Styler Channel. Oke, untuk bersingkat waktu, langsung kita hadirkan dari pemilik motor yang ada di depan saya. Let's go, bro! Nah, ini nih. Selamat sore. Selamat sore. Oke, di sebelah saya telah hadir owner maupun modifikator motor kreasi yang sangat keren ini, bro. Sehat, ya, bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Sebelumnya kenalin dulu dong sama penonton setia Moto Styler. Namanya siapa dan bengkelnya apa nih? Oke, perkenalkan, nama saya Isan. Nah, bengkelnya? Nama bengkel saya Mid Garage. Mid Garage ya. Iya, Mid Garage. Alamatnya di mana, bro? Alamat kita kebetulan sementara ini berada di Kabupaten Bandung Barat. Lebih tepatnya di jalan Komplek Taman Bunga. Komplek Taman Bunga. Yeah. Gampangnya dekat banget sama kantor bupati. Dekat banget. Seperti yang kita sini. Dan ini motor Forza, benar ya? Betul. Honda ya? Iya, Honda. Ini punya sendiri ya? Ya, alhamdulillah. Punya sendiri. Fashion banget buat saya nih, San. Kenapa pilih konsep fashionable gini, San? Karena sekaligus motor yang keren, saya juga bisa pakai buat harian. Oke. Jadi fungsional tetap terjaga. Ya, oke. Okay. Kan tadi kita sudah opening dan sekarang kita waktunya untuk memperkenalkan detail-detail modifikasinya nih. Nah, kita mulai dari stang area dulu. Apa aja perubahannya nih, stang? Di sini kita nggak banyak perubahan. Perubahan sih, cuman ada hand grip pakai apa nih? Hand grip kita pakai Quick Hike Parts dari Italy Performance. Oke. Terus handle-nya sendiri? Handle-nya kita kebetulan saya supplier, ya boleh dibilang supplier. Oh gitu. Dari brand Brembo ini. Oh Brembo ya, keren ya, warna hitam ya, hand grip juga. Hitam. Terus untuk tabung master remnya, bro? Tabung master remnya kita pakai Brembo. Brembo juga ya? Oh, Brembo. Bracketnya kita pakai produk WR3. Oke. Bracket dengan jalur stang. Jalur stang kita ya. Pakai WR3. Sama ya. Sama. Terus apa lagi perubahannya yang di stang ini? Cuman udah. Udah itu aja ya. Iya. Oke, untuk windshield tetap ori? Windshield udah pakai custom. Pakai custom ya. Didesain ulang ya. Didesain ulang. Oke. Biar lebih ramping. Soalnya kalau standarnya kan terlalu tinggi ya. Tinggi. Terlalu bukan. Bukan style, karena enggak lah, kayak gitu. Biar kelihatan muda lah. Iya, benar. Oke, untuk spion sendiri, San? Spion masih standar. Masih standar ya, cuma di karbon aja. Lapis aja. Lapis karbon, oke, keren. Terus untuk karbonnya ini banyak banget ini ya. Selain di spion, terus di frame speedometer, di perangkatnya stang sendiri, sampai ke bagian deck tengahnya ya. Iya. Sampai ke cover bensin ya. Cover bensin sama spakbor yang bagian spakbor belakang juga meskipun nggak kelihatan. Iya nih, sampai behel-behel nih, keren banget nih. Ini untuk karbon sendiri prosesnya berapa lama nih? Kurang lebih sekitar sebulan setengah lah. Sebulan setengah ya? Kita proses pembuatan lapisan karbon ini. Oke, sampai ke floorboard juga. Nah, untuk boardless pakai apa nih, bro? Boardless kita pakai merek Bikers Thailand. Bikers ya, Thailand original. Oke, warna abu-abu, keren banget. Abu-abu. Terus habis gitu untuk joknya sendiri nih. Nah, pakai bahan apa ini joknya ini? Jok kita pakai bahan MBTEC. MBTEC ya, biasa dipakai mobil ya. Betul. Ini desainnya Isan sendiri atau request ke desain, teman? Saya yang desain, cuman saya request ke teman pembuatan. Keren, keren, keren. Cuman ada lagi yang bikin kece nih motor mundi, yaitu tentang menerapkan paintingnya ini. Ini hologram ya. Ya, ini hologram. Hologram ya. Ini kalau boleh tahu bahannya pakai apa nih? Kita kebetulan dapat dari rekanan. Boleh disebutin? Boleh. Terima kasih Om Ipang. Banteng Color Effect. Tai Banteng Color Effect dari Tasikmalaya. John Ipang. Kalau aku manggilnya dia John Ipang. Oh, bro. Iya. Tai Banteng ya, keren, Bang. Dulu pernah kuliput di Lampung juga pakai Color Effect dan ternyata Iksan ketemu lagi di Moto Styler dengan efek ini, bro. Untuk yang istilahnya petugas paintingnya siapa, bro? Painting kita punya rekan juga yang namanya
Colai. Colai. Colai Airbrush. Colai Airbrush. Iya. Di mana tuh? Lokasinya di Cihanjuang. Cihanjuang. Selain Tai Banteng Color Effect keren banget, akhirnya yeah. keluar nih, sayangnya mendung nih sana. Yeah, oh, panas kelihatan banget nih. Dan ada pemanisnya juga pinstrip atau grafis minimalis ini ya. Ini pakai bahan apa, Bro? Bahannya kebetulan kita kalau pakai warnanya yang gold nih, warna gold pakai Dana Gloss. Dana Gloss ya. Untuk finishingnya? Finishingnya kita pakai Siken aja, Om. Siken ya, yeah. keren ya. Minimalis tapi keluar. Jadi ada dua warna yang berbeda nih, yang kontras antara hologram ya sama goldnya nih. Keren banget, cakep nih. San, oke, seurusan bodi kita udah selesai. Tampilnya kecil. Sekarang kita bahas sektor kaki, pergantian roda. Oke. Oke, sekarang masih ditemani sama Ihsan, kita akan mengulas tentang perubahan di sektor kaki atau roda belakang nih tepatnya nih. San, ada apa nih perubahan roda belakang nih, San? Peleknya masih ori? Pelek masih ori. Repaint ya? Iya, repaint. Oke, terus bannya? Bannya kita pakai Bridgestone. Bridgestone ya. S21 rim. Oh, lebih lebar? Enggak, standar. Masih bawaan ya. Iya, oke, bawaan. Terus habis itu untuk suspensi sendiri? Suspensi kita pakai Ohlin. Ohlin ya. Atau iya. warna kuning ya, sesuai dengan finish strip ini. Ya, betul kan? Terus habis itu piringannya atau disnya masih sama? Disnya masih sama. Masih ori ya, bawaan masih ya. Ori bawaan. Kalipernya? Kalipernya kita pakai produk dari Brembo. Iya, marketing lagi nih. Oke. Okay. Setelah itu ada knalpot nih, San. Knalpotnya pakai apa nih, San? Knalpot kita pakai Akrapovic. Akrapovic ya. Untuk mesin sendiri ada penambahan power nggak? Mesin kita kebetulan udah upgrade pakai Forja 300 Aero Power. Wow. Jadi sisinya tetap ya, Pak ya? Jadi 300. Berarti anak racing ini. Ya, curiga nih. Oke, selain itu perban apa lagi, San? Selain knalpot sama suspensi, ban udah, apalagi? Udah, cuman kita biar lebih eye-catching, kita baut-bautnya ganti pakai warna gold juga. Biar serasi. Bautnya semuanya pakai Probol nih, kawan-kawan. Dan warna gold. Nah, akhirnya kan kebukti ya, bahwasanya tidak hanya permainan stripping atau airbrush grafis saja yang warna gold. Ternyata dikombin dengan warna-warna yang lain, seperti di suspensi sama di ini ya, Probol ya. Keren nih, nice nih. Terus habis gitu, spakbor belakangnya juga nggak luput dari karbon juga ini. Totalitas banget nih. Keren nih, cakepnya gini. Sekarang giliran roda depan nih, Bro. Okay. Nah, roda depan nih apa aja yang sudah diganti, Bro? Velg masih sama juga ya? Velg masih sama. Oke, terus untuk ban? Ban kita sama pakai Bridgestone. Bridgestone juga ya. Ukurannya, Bro? Ukurannya lebih lebar, naik satu tahap. Jadi 120. Tahap ya. Kenapa tuh, Bro? Karena emang size-nya lebih nyaman dipakai saat riding waktu hujan. Wow. Kita nggak licin. Hujan dan ngebut. Iya. Sebutin lagi aja. Oke, terus untuk suspensinya sendiri masih ori ya? Suspensi masih ori. Oke, untuk piringan sendiri disnya? Piringan karena kebetulan kalau Forja itu tidak bisa di custom ya, karena terlalu kecil ukurannya. Jadi kita pakai ini punya kepunyaan motor CBR 150. Woi, pakai CBR 150 ya, yang lama ya. Iya. Yang lama. Oke, terus untuk kaliper sendiri? Untuk kaliper kita custom bracketnya. Bracketnya. Jadi juga menggunakan kaliper GV4 RS. Oh. Pitch 100. Pitch 100. Kalipernya Brembo ya? Brembo. Sebutin dong Brembonya dong. Iya, kan Brembo. Siapa tahu di sini ada yang beli. Dan kita juga tambahkan selang rem. Oh, kuki rilis? Iya. Oke, ya. Kuki rilis dan selang remnya kita gunain ini, selang rem Hell. Hell ya? Performance. Oke, terus untuk ini sendiri? Jalurnya sendiri? Jalurnya masih tetap pakai Bikers Thailand. Oh, sama kayak yang buat di spakbor ya, belakang? Iya, sama ya? Buat itu, knalpot. Knalpot ya? Sorry, knalpot. Sama-sama Bikers ya? Iya, sama-sama Bikers. Terus habis itu spakbornya sendiri dikombinasi antara warna yang tadi hologram dengan karbon ya. Ada pemanisnya sedikit ini. Cakep, cakep, cakep. Oke, tadi kita udah mengulas tentang sektor kaki, mau depan atau belakang, tapi ada satu yang saya curiga nih, San. Nah, apa ya, harus ngaku. Itu CVT kenapa? Ada pengerjaan apa CVT ini? Kayaknya nggak mungkin dong. Secara tadi waktu kita mau shoot tadi, Ihsan di depan saya ngabretnya. Ada apa di CVT ini, Bro? Kebetulan CVT kita biar maksimal ya, karena emang standarnya, Om. Oh, oke. Okay. Terlalu lemot. Weiss, jangan, nanti pabriknya marah nanti. Oh, jadi di apa ini? Jadi kita semua full upgrade ya, pakai Malosi. Dan ini kayaknya harus main di Brigif kamu. Waduh. Dan saya curiga abis ini kayaknya motor Forza ini lari ke genre yang lain, racing. Enggak. Oh, ada nih. San, total pengerjaan berarti setahun lebih ya? Iya. Karena emang selain kamu peduli dengan motor sendiri, juga beberapa motor konsumen juga lagi dikerjain. Betul. Ya? Karena tadi saya waktu ke rumahnya ada dua motor
konsumen yang siap di upgrade nih, dan jangan lupa nanti kontak bro. Siap ya. Pasti. Okay. Bro, sesuai ekspektasi hasilnya? Alhamdulillah. Untuk sampai saat ini cukup lah. Oh, cukup lah ya. Cukup buat narsis ya. Cukup. Kesan, kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah menerima Motosteller untuk memperkenalkan kreasi kerennya, dan pastinya ini menginspirasi buat teman-teman penonton setia Motosteller. Kita undur diri, saksikan terus Motosteller dimanapun berada, biar makin ngehit, dan otomatis buat teman-teman yang memodifikasi langsung aja datang ke Mid Garage ya, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, dekat banget sama kantor bupati ya, dekat di daerah Ngamprah pokoknya ya. Iya betul. Oke, okay. Sekali lagi kita berdua undur diri, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostylers.